Okay. That's okay. Yeah. Um. Yeah. Bentar ya. Oke. Okay. Koko, share screen sudah kelihatan? Sudah atau belum? Sudah. Oke, oh. oke. Okay, okay. Thank you. Ayo kita mulai bahas soal fisika. Tapi eh, seperti biasa, anggap dulu kalian lagi ujian ya. Eh? Jadi kalian tes dulu sendiri baru nanti pokok bahas Oke okay. coba kalian buat nomor satu dua dan tiga dulu coba eh okay. satu kalau misalnya di sini kurang jelas kalian boleh lihat di file yang Koko send di grup kalau kurang jelas di sini kalau jelas nggak ya, apa apa atau ada yang mau curi start kalau udah siap, boleh lanjutin langsung aja juga nggak apa-apa. Cerita Radu nunggu kelamaan, kan? Oke, ini Koko tunggu. Sampai 1.12 lah, kira-kira. 11.12, kira-kira 6 menit. Ya, Ingat-ingat lagi catatan kemarin, kalau tuas itu rumusnya apa, KM-nya apa. Tetap kalau ada soal, soal sederhana, cari dulu KM-nya, jadi mau dia tuas, mau dia katrol, mau dia satu lagi bidang miring, tetap cari KM dulu. Jadi jangan nggak usah mikirin rumus-rumus lain, cuma ada KM aja. Kalau lupa dibuka-buka lagi caraan kemarin ya. nanti kalau ada waktu di akhir kita bahas uh, soal simulasi semalam ya kelihatannya memang soal-soal biasa yang udah pernah kita buat kan apa, apa kita nanti bahas kalian cek apakah kalian sudah betul coba kalian semalam betul nggak jangan duduk kelamaan ya. Maksudnya karena sekolah online kan. Jadi kalau kalian duduk kelamaan, misalkan ya kayak kita nih dua jam. Kalau dua jam masih oke okay lah kan. Satu jam secara regangan gitu. Kalau udah sampai kokek koko gitu, kuliah empat jam non stop duduk terus, nah itu bahaya tuh sakit pinggang. Kayak koko nih sekarang sakit pinggang. Jadi satu jam kira-kira 10 menitnya regangan gitu. Walaupun kalian masih kecil, bukan berarti penyakit nggak bisa kena kalian. Jaga-jaga juga, jangan jangan rebahan mulu lah. Sedikitnya pernah gerak sedikit. Karena kalian ada nggak ada penjas kan? Penjas kan nggak rigor lagi kalian kan? Jadi kalian nggak gerak pasti. Setidaknya harus gerak. Kalau ada yang kewihara, itu biasa mungkin sekali dengan biasa kan ada koso kan atau lumayan ada geraknya sama sekali gak gerak bahaya juga ya Oke, eh, yuk kita bahas. eh uh, Koko mau nanya dulu deh sama siapa ya? Kelly dah, nomor satu apa jawabannya? Kertas. Kenapa? Karena kertas timbang, jadi berarti yang paling dekat dengan titik tumpu yang paling berat. Iya, betul sekali. Tapi agak ngelek di ujungnya ya. Apa-apa, Koko patau juga dari sini. Ya betul. Kenapa tumpukan kertas lebih berat? Karena ya kalian bisa bandingkan seperti ini misalkan. Awalnya ya, kalau misalkan kedua bendanya sama sama beratnya kan seperti ini kan. Misalkan di sini tumpunya pas di tengah. It's. Misalkan di sini kotak besinya, di sini tumpukan kertasnya. Kalau jaraknya sama, misalkan di sini 5 meter, di sini 5 meter, kalau dia setimbang, artinya ya kedua kedua bendanya sama beratnya, ya kan? Nah sekarang kalau misalkan ini sama beratnya, misalkan di sini 50 newton, kalau 50 newton berapa kilogram? Ya, jangan lupa tuh, 50 newton berapa kilogram? 5. Ya betul, kalau 50 newton dia 5 kilogram ya, jangan lupa. Ini penting nih. Oke, okay. terus kalau misalkan tumpunya ini koko geser nih tumpunya ini kan koko geser ke sini kira-kira mana yang turun tetap setimbang nggak ya pasti nggak setimbang lagi kan nah kalau nggak setimbang mana yang turun kira-kira bagian ini katakanlah ini kanan lah ya ini kiri mana yang turun yang kanan atau yang kiri sering ngelek ya sebentar nah itu karena atau kiri yang turun kalau tumpunya kok geser ke kiri Jangan lihat soalnya dulu, yang kokoh jelasin dulu ini. Gimana Kelly? Nih, nggak dengar suaranya. Oke, kanan atau kiri nih? Ya, ayo, ayo, ayo. Kalau misalkan tumpunya, koko geser ke yang warna merah ini, koko geser ke sana. Koko geser ke kiri sedikit. Kira-kira yang keadaan yang turun atau tetap atau kiri yang turun? Ini suara kau kedengeran nggak atau kalian nggak bisa nih? Oh iya Kelly, oke mantap. Kanan yang turun, betul. Kanan yang turun kenapa kanan? Ya karena tumpukan. Kalian bisa berimajinasi aja. karena bayang, kalau nggak mau bayangin, simple. Kalian pakai pen kalian, pen buat kalian tulis itu, kalian letakkan di jari kan aja jari telunjuk seperti ini, kalian letakkan pennya seperti ini. Kalau dia tengah-tengah berarti dia setimbang kan, setimbang seperti. Kalau kalian geser ke kanan sedikit, mana yang eh, sorry ke kiri sedikit seperti pada gambar mana yang akan turun? Kanan yang akan turun. Kenapa? Ya karena lebih berat yang bagian kanan jadinya kan. Logikanya kan seperti itu. Ini cuma eh, logika biasa gini. Jadi bagian kanannya lebih berat jadinya. Jadi bagian kanannya turun nanti. Nah, kalau misalkan tumpunya kok geser ke, ke ke kanan sekarang, maka nanti yang bakalan turun adalah bagian kiri. Dibayangin aja nih, ini kayak permainan anak SD kan. Pernah kan? kalian main-main penggaris, terus tumpunya pakai penghapus gitu kan, pakai beban. Terus kalian tepok, nanti bebannya menghapusnya terbang gitu kan pernah kan nah gitulah kira-kira itu tuas loh nah, jadi sama seperti ini kenapa dia bisa turun yang kanan kalau bagian eh, kalau tumpunya kau geser ke kiri seperti ini kenapa yang bagian kanan lebih eh, jadi turun karena menurutnya kanan lebih berat jadinya karena jadinya turun kan kenapa turun karena lebih berat di situ walaupun ya walaupun aslinya sama-sama 5 kg kok iya memang sama-sama yang -sama 5 kg, tapi kalau tumpunya sudah digeser pada posisi ini ya, pada posisi ini menurut si tumpu si kanan beban bagian kanan atau tumpukan kertasnya lebih berat. Nah, gitu. Kalau tumpunya kegeser, geser, penghapusnya kalau geser tuh kalau kalian di penggaris itu tadi, kalau kalian geser ke, ke kanan, maka yang bakal bakalan turun kan jadi seperti ini nanti kan. Oh, jangan dihapus deh. Kan jadi seperti ini nanti turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena menurut si tumpu yang pada warna merah ini, bagian kirinya lebih berat tuh. Oh, lebih berat, makanya dia turun gitu. Walaupun kok aslinya kan memang sama-sama 50 -sama betul. Tergantung posisi si tumpu. Jadi sama seperti ini juga, kalau awalnya dia di tengah, itu dia bakalan setimbang. Ya belum tentu sih, tapi kita anggapan dulu seperti itu. Kalau tengahnya, kalau di tengah seperti ini dan mereka setimbang, berarti masa keduanya sama. Kalau kita geser ke kanan, maka mana yang kira-kira bakalan turun? Ini yang bakalan turun, kan? Kalau kita geser, seperti jarinya kayak gambarnya. Oh, gambarnya eh, harusnya besi yang turun, kan? Harusnya besi yang turun. Kenapa? Karena besinya pada posisi ini, besinya lebih berat. Tapi ternyata pada gambar ini setimbang berarti gimana tuh berarti tumpukan kertasnya juga bertambah berat supaya ini nggak turun kan setimbang artinya nggak ada yang turun nggak ada yang naik ya kalau kita geser ke kanan besinya nggak turun-turun kenapa ya karena tumpukan kertasnya juga berat gitu jadi aslinya sebenarnya kan besi dan tumpukan kertas tadi kan sama beratnya kan tapi ketika kita geser ke kanan besinya bisa tetap diam artinya tumpukan kertasnya yang lebih berat karena dia bisa menyetimbangkan gitu, berat dari si besi. Itu kita bayangin aja tuh, gak, gak usah di, gak usah pikir rumusnya apa ya, kalau rumusnya gak ada. Mikir aja tuh, kenapa bisa seperti ini ya? Karena kertasnya lebih berat, makanya deket-deket ketumpu. Itu dia bisa setimbang, atau ya boleh pakai kesimpulan dari Kelly tadi. Penjelasan dari Kelly juga boleh, itu lebih lebih cepat lagi hafalnya. Kalau kata Kelly tadi, lebih dekat ke tumpu pasti lebih berat kalau dia mau setimbang. Betul. Boleh pakai itu juga. Jadi kalau kalian mau hafal, ya kalau kalian melihat sesuatu setimbang seperti ini, kok hapus tengahnya. Kalau kalian melihat setimbang seperti ini, dan dia dekat-dekat ke tumpu, lebih dekat tumpu ke kertas, ke kan? Nah, itu kita bisa asumsi kalau tumpuk kertasnya lebih berat. Seperti itu. Daripada busi. Oke, okay. tuh untuk nomor satu ya mana tahu keluar teori fisika ya kalian jadi udah udah paham ya ya silakan ti penjelasannya boleh pakai alasan kali juga boleh karena penjelasan koko agak panjang belibet ya boleh pakai punya kali boleh jadi semakin dekat ketumpu, dan sistemnya jadi setimbang maka tumpukan kertasnya yang lebih berat gitu karena dia bisa menyetimbangkan si besi harusnya karena kan logikanya gini semakin dekat ke kita kasih gayanya semakin besar kan supaya setimbang karena kita tekennya harus kuat dekat ke tumpu nih kita tekennya harus kuat supaya besinya diam tetap diam gitu itu pakai logika aja mikir modal mikir aja ya nggak ada hitungannya oke itu untuk nomor satu kita lanjut nomor dua nomor dua eh, nomor dua CVO deh berapa jawabannya sepuluh ribu sepuluh ribu satuannya apa Newton kilogram atau gimana atau yang lain nggak tahu nggak tahu <laughs> kayak itu permasalahannya di sana juga jadi hati-hati lihat juga di, di soal dia tanya apa di soal dia tanya apa masa kalau pun nanya deh kalau masa itu satuannya yang mana kilogram atau yang Newton masa yang Newton jadi yang berat itu kilogram, yang kilogram. Ah, masa itu yang kilogram ya. Jadi kalau berat itu baru Newton karena berat itu gaya ya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah sekarang kita mau nyari uh, masa dari bebannya. Berapa sih masanya? Ya, kita nggak bisa cari langsung masa karena rumusnya itu w w itu berat. Jadi cari berat dulu baru ubah ke masa kan gitu. Kalau di tuas itu ada dua jenis KM, dua rumus KM yang gitu kayak ya. Yang pertama kayaknya apa rumusnya? LK per LB. Ya betul, LK per LB. Satu lagi. W per F. Ya betul, W per F. Ini dua aja, jadi nggak usah mikirin banyak-banyak lagi. W per F. Nah gitu. Sekarang apa yang diketahui di soal? Yang dua meter ini LK atau LB? LB. Ya betul, LB. betul. Lengan beban ya, karena di sini ini udah jelas di beban di sini kan. Jadi jarak antara tumpu ini tumpu ya ditumpu. Jarak antara tumpu ke beban itu namanya lengan beban. Jadi yang 5 meter ini namanya lengan kuasa ya, LK. Nah, ada LK, ada LB kok. Bisa langsung dapat KM. Ya udah, berarti KM, LK-nya 5, LB-nya 2. 5 meter per 2 meter gitu ya, meternya dicoret. Jadi KM-nya keuntungannya 2,5 kali lipat. Nah, sekarang kita mau nyari si uh, W. W itu berat, ingat ya. W itu berat kalau kita mau cari berat, ya masukin ke rumus ini. KM-nya berapa aku? Udah dapat tadi kan, KM-nya 2,5. W-nya berapa aku? Ditanya, kita cari. F-nya berapa aku? 1000. Newton. Jadi W-nya 25 itu 5 per 2, 5, 2, 2, 2 2500 ya. Ya, 2500 Newton. Kita tulis satuan kalau mau lebih jelas. Nah, kalau dia W-nya 2500 Newton, maka masanya berapa? 250. Iya, 250 apa nih satuannya? Kilogram. Kilogram. Iya, betul. Kilogram. Ya, CV sudah paham? Aku. Oke, oke ya. silakan dicatat nomor 2. Silahkan screenshot kalau mau. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 dari gambar berikut, cari nilai F agar tua setimbang. Pokoknya dulu sama Malvin. Dapat nggak jawabannya berapa? Nggak dapet. Nggak dapet. Ya, ada yang dapet? Dapet. Nah, Kelly dapet berapa? 75. 75 satuannya? Kilogram? Iya. Kilogram? yakin dia tanya apa di soal dia tanya F F itu kan gaya gaya satuannya Newton Newton kalau dia tanya massa baru bagi 10 baru muncul new, uh, kilogramnya ya oke okay. eh uh, satuan penting ya kadang ada guru di sekolah kalau gara satuan disalahin gitu jadi kalian uh, harus ada satu memang fisika juga harus ada satu aneh kamu tingginya berapa 160 160 apa meter waduh lebih tinggi dari apa <laughs> lebih tinggi dari monas ya Oke, okay, nomor tiga. Kalau ada soal seperti ini, tetap ya, tetap. Koko bilang, udah sering-sering Koko bilang, kalau ketemu pesawat sederhana, apa langkah pertamanya? KM aja dulu. KM aja, nggak usah kemana-mana dulu. Gak usah mikirin panjang-panjang dulu. Tetap KM dulu. KM itu apa? Kalau ini ini tuas kan? KM di tuas tadi kayak nomor dua kan? LK per NB. Satu lagi apa? Ya, w per F. Sekarang di soal LK-nya berapa? L. 40. Iya, 40. E -e, betul ini yang namanya LK. Jangan salah ya, karena di sini gayanya di situ. Jadi di sini 40 cm ya. Jadi yang LB-nya yang ini, 30 cm LB. Nah, ada LK, ada LB. Bisa kita cari KM-nya. Ya, KM-nya apa nih? LK-nya 40 cm dibagi 30 cm. CM-nya coret. Nolnya bisa coret. Jadi keuntungannya adalah 4 per 3. 4 per 3 itu 1,33. Masih untung nggak? Masih untung. Lebih dari satu itu udah untung. 1,00001 itu juga untung. Jadi lebih dari satu pokoknya ya, itu dia udah untung. Sekarang kita mau nyari apa nih? Cari F supaya beban di sini yang 100 Newton itu dia bisa setimbang. Bentar dulu, suara kau kedengaran nggak ini? Ada? Dengar. Oke okay, oke okay, thank you. Dari tadi tulisannya not uh, koneksi gue nggak gua stabil, nggak tahu kenapa. Yang nge-like juga sih ya lama banget nulisin munculnya. Oke okay, terus kalau kita mau nyari supaya dia setimbang, ya tetap supaya setimbang artinya KM-nya harus sama. Ingat kalau setim syarat untuk setimbang ya nama juga dia setimbang artinya keuntungan mekaniknya harus sama. Jadi keuntungan mekanik dari dari semua soal yang udah pernah kita buat sebenarnya kita cari F atau kita cari W supaya sistemnya setimbang. Bukan kita cari gaya supaya dia terangkat sebenarnya. Itu nanti konsep di SMA. Kok nggak jelasin gitu? Lebih dalam. Karena takutnya kalian nggak ngerti. Bedakan gaya minimum. Jadi kalau kalian praktikal setiap kokoh soal koko buat, koko tetap kasih kata-kata beban minimal, gaya minimal. Kenapa? Karena kita mau nyarinya itu gaya yang paling kecil supaya dia bisa bergerak. Bukan bergerak sebenarnya. Tapi beban terkecil atau gaya terkecil supaya sistemnya setimbang, diem. Supaya dia bergerak harus lebih besar lagi dari yang kita dapat ini. Nah, itu itu nanti aja tuh di SMA, bukan kerjaan koko di SMP ini. Gitu. Kerjaan kita di SMP hanya menentukan masa terkecil, gaya terkecil, beban terkecil itu aja. Gak usah mikir aneh itu. Jadi supaya dia setimbang, ya berarti KM-nya harus sama atau kata lainnya gayanya harus minimal. Ya cara hitungnya seperti biasa gitu. Cara hitungnya seperti biasa. Cara hitung tua seperti biasa. Dengan KM-nya harus sama. KM kalau kita yang hitung LK per RB harus sama dengan KM kita ngitung W per F. Gitu kan? Biasa aja. Jadi KM-nya berapa? Kok? 4 per 3. W-nya berapa? W-nya 100 Newton berat beban ini. Gayanya kita cari. Jadi F itu adalah 100 dikalikan 3 per 4 Newton. Ini, ini Newtonnya tetap. Berarti di sini juga tetap gak berubah. Dicorak-corak jadi 25, 25 kali 3, 75 Newton. Jadi kalau takut gak, gak hafal satuannya, gak usah dihafal. Ikut aja. Masukin aja ke perhitungan. gitu. Nanti ujung-ujungnya bakalan dapat satuannya sendiri. Okay. Itu untuk soal nomor tiga, ya, silakan di Jadi, soal apapun itu, mau dia setimbang, mau dia tanya beban terkecil atau gaya terkecil, atau gaya minimal bisa diperlukan untuk beban terangkat, itu tetap cara hitungnya sama, gak ada gara bedanya sama. Kalau kalian mau lebih paham, nanti di SMA, SMA kelas satu, belajar dinamika gerak Newton lebih dalam lagi. Ya, kita lanjut. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 juga sama. Arti setimbang tadi Koko udah kasih tahu. Arti setimbang ketika KM-nya sama. Jadi, KM kan ada dua jenis kalau itu was Yang pertama, KM-nya adalah LK per LB. Satu lagi, KM-nya adalah W per F. Koko kasih contoh ya. Koko ambil yang... Eh, Tuh, nanti ketahuan pula nih. Oke, <laughs> yeah, yeah, coba deh yang ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Koko pilih yang satu dulu lah. Satu, kalau kita cari KM berdasarkan LK per LB, kok mana yang LK, mana yang LB, terserah kalian. Karena di sini sama-sama beban, kan, gara gaya kuasa. Jadi bebas. Koko kalau mau misalkan di sini W, maka di sini yang F. Jadi ini, atau 2 meter ini namanya LB. Jadi yang 3 meter itu namanya LK. Bebas. Kau mau balik kok. Gua mau yang bagian 2 kg itu yang W, boleh. Tapi LB-nya yang 3 meter jadinya. Dibalik aja, nggak apa-apa. Bebas. Kalau di sini kau pakai W yang bagian kiri, F yang bagian kanan ya. Oke, okay. jadi KM kalau kita nyari LK per RB, berapa tuh? 2 per 3. Eh, sorry, 3 per 2. Terus kalau kita cari KM pakai W per F, W-nya berapa tadi? Kalau W-nya 3 sorry, kalau masanya 30, sorry, keceplosan deh. Kalau masanya 3 kg, berapa beratnya? 30 Newton ya. 30 Newton dibagi dengan gayanya, ya sama. Kalau berat benda, eh, sorry, kalau masanya 2 kg, maka beratnya 20 Newton. Jadi berapa nih? Corak Newtonnya, corak nolnya jadi 3 per 2. Kalau KM-nya sama, perhatikan, kalau KM-nya sama seperti ini, maka dia setimbang. Itu aja. Jadi, yang nomor 4 ini coba kalian cari mana yang tidak berada dalam keadaan setimbang. Artinya apa? Artinya kalian cek nomor 2, 3, 4, mana KM-nya yang berbeda. Gue kasih waktu kira-kira 3 menit. Cuman hitung-hitung biasa nih. Ada cara yang lebih mudah gak sih, Ada cara lebih mudah kalau kalian bisa membayangkan sih. Atau pakai perbandingan anak SMP kelas 7 boleh. Cara cepatnya gini. Bisa sih ini dikaliin, ini dikaliin. Selain bandingkan, coba, coba, coba. Yang kuat ambil contoh yang A, yang nomor satu. Ini dikaliin jadi 6. Ini dikaliin jadi 6. Kalau sama-sama 6, -sama maka dia setimbang. Itu cara cepatnya. Kalau ini dikaliin berapa? Berapa? 7,5. Ini dikaliin berapa? 7,5. Kalau dia sama, maka dia setimbang. Itu cara cepatnya. Tapi ya namanya juga koko dan nggak mau pakai cara cepat. Kalian harus pakai cara KM. <laughs> tapi kalau misalkan ujian, kalian pakai cara cepat, takutnya disalahin ya. Tapi nggak tahu juga. Nggak tahu tergantung gurunya sih. Tapi e ilegal lah, cara cepat ilegal. <laughs> Matematika boleh, tapi fisika nggak boleh ya. Terus pakai KM. Oke, koko udah spoiler dua soal, kalian tinggal buat nomor 3 dan 4. Langsung aja bisa ya. Coba deh, yang pakai cara cepat lah kalau kalian mau ya. Sudahlah, terus cincai lah cincai. Ini dikaliin berapa? 6 kali 2,5 berapa? 15. 15. 1,5 kali 15 berapa? 22,5 ya. Setimbang nggak ini? Nggak. Nggak setimbang. Kalau nggak setimbang, Mana yang turun? Yang kanan yang turun, atau kiri yang turun? Kiri. Kiri atau kanan? Kanan, kanan, kanan. Kenapa kanan? Lebih berat. Iya. <laughs> lebih berat ya. Menurut si tumpu ya. Menurut si tumpu, si kanan lebih berat. Tapi bisa nggak aku menurut si tumpu kiri lebih luar? Bisa aja kalau misalkan seperti ini. Misalkan, um, Koko geser ke sini. Jadi seperti ini. Ini 6 kg. Dekat-dekat tumpunya ini yang 15 kg. Kalau dia setimbang, maka menurut si tumpu ini lebih berat. Walaupun kenyataannya 6 kg kok harusnya lebih ringan dong. Ya enggak, tergantung si tumpu aja gitu. Oke, jadi itu relatif ya. Tergantung si tumpu, letak tumpunya. Oke, ketemu terakhir tiga yang tidak setimbang. Ini gara-gara kali ini. Jadi kok spoiler cara cepatnya ini. Oke, yang yang ini 8 kali 2,5 berapa? 20. Ya, tol 20. Yang ini di 4 kali 5, 20 ya. Setimbang nggak nih? Setimbang. Setimbang ya. Nah, gampang kan? <laughs> Kelly ada cara cepat lain nggak? Selain punya koko. Tidak, tadi aku pakai cara itu. <laughs> Oke, okay, silakan di screenshot nomor 4 kita lanjut ya jangan lupa dicatat yaudah lah catat pakai cara cepat aja nggak apa-apa lah gak usah pakai KM lagi <laughs> tapi kurang fisika aja sih kalau kita pakai cara cepat kita lah jadinya berlogika matematika jadinya fisiknya jadi gak kelihatan ya nggak apa-apa sih karena kalian gak eksperimen juga langsung nggak apa-apa lah ya nomor 5 ya kok nggak spoiler kalian coba buat dulu Nomor lima, nomor enam, nomor tujuh, tiga soal ya. Ya, pokok tunggu. Jangan nanya, jangan nanya rumus siapa. Tapi kalau misalnya soalnya nggak jelas boleh bilang ya. Rumusnya jangan nanya. Kalian lihat contekan yang kemarin. Coba buat sendiri dulu. Anggaplah ujian ya. Iya, silakan. Pokok tunggu. Kira-kira sampai tiga 39 tiga sembilan lah, enam menit ya. 本当 Oke, kita bahas yuk. <tuh> Oke, okay. kita lihat soal nomor 5 ya. Nomor 5, Koko nanya dulu sama Harrison. Itu katronnya katrol tunggal yang diam atau bergerak? Bergerak. Kalau bergerak berapa KM-nya? Dua. Iya, betul. Jadi kemana-mana tetap KM dulu ya, jangan lupa. KM-nya dua. Kalau keuntungannya dua, kita punya beban 500 Newton, jadi kita ngangkatnya dengan gaya minimal berapa? 250. Iya, betul. Jadi F itu boleh kalau kalian mau hafal, itu ambil 500 Newton, kita bagi dua aja. gitu. Dibagi dengan seberapa besar untungnya. Untungnya dua kan, jadi 500 bagi dua aja. Jadi 150 Newton. Oke, dia ya, udah gampang bisa. eh uh, nomor 7. Angelica, itu kontrolnya ada berapa? 2. Kalau ada 2, KM-nya berapa? 2. Iya, betul. Kalau KM-nya 2, bebannya 1.000, F-nya berapa? 500. Iya, ambil 1.000 Newton, kita bagi 2 aja. Karena keuntungannya 2 kali lipat, kan jadi 5.000 Newton. Udah, ya, gampang ya. Lanjut nomor 7. oke. Sekarang, koko tanya, "Ini sama uh, siapa ya, Civeo deh. "Itu ada berapa katrol?" Dua. yakin?" "Coba koko zoom nih, ini koko zoom lagi nih. Ada berapa katrol?" "Tiga kali, <laughs> berapa katrol?" Koko kayak katrolnya?" "Ayo, ayo, Kam tiga." Eh, nah, harusnya ada tiga katrol kok bisa tiga kok ya karena perhatikan talinya ya betul kata Kelly lihat talinya kok bukan masalah kalau ada tiga tali berarti tiga enggak ya 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 sebenarnya banyak tali sih ya tapi kok, kok selama ini nggak jadi pakai katrol lihat aja katrolnya ada berapa banyak katrol di situ kenapa bisa tahu kok disuruh ada tiga katrol karena masih ada tali yang ini kok kayak warna merah ya karena perhatikan yang ini nah itu menandakan masih ada katrol di sini. Berwarna apa lagi di sini ya? Nah, itu tuh warna biru, itu katrol kecil. Kalau yang luarnya itu katrol yang gede. itu Ini katrol yang ke di bawah. Jadi ada berapa katrol di situ? <laughs> ada tiga, gitu ya. Jeli ya. Jadi ya, kok nggak 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 mau apa ya? Tapi coba kalian jeli ya, kalau di soal sekolah mana tahu soalnya kayak gini ngeblur sedikit kalian jadi salah lihat ya mungkin kalian bisa buat dua versi jawaban ya karena memang nggak ada yang bisa disalahkan gitu karena soal gambarnya yang nggak jelas gitu kan oke kalau nah kalau ada tiga katrol CVO KM-nya berapa 150 KM KM tiga ya KM-nya ada tiga kalau bebannya 450, gaya F minimumnya berapa? 150. Iya, 450 dibagi 3 ya, jadi 150 Newton. Sekarang dia tanya apa? Usaha, usaha kalau A ini kita mau angkat ke B, ya anggaplah dia angkat aja ya, nggak nggak digeser ke kanan ya, angkat aja gitu, ke atas aja. Kalau terangkat ke atas seperti ini sejauh 5 meter, apa rumus usaha CVO? W sama dengan Nyontek dulu nggak apa-apa. Oke, yang lain lah. W apa rumus usaha? F kali F S. F iya, F. Yeah, F kali S. Jangan F per S. Jangan salah ya. Jangan terbalik. Ya, yeah, W F kali S. Jadi, F-nya berapa tadi? 150 Newton berapa perpindahannya. Dia kan dari sini, dari A ke B, perpindahannya berapa jauhnya? 5 meter. Kali 5, jadi 750 jauh. Silakan di screenshot nomor. Nggak susah, dia nggak susah. Kalau katrol nggak susah, cuman ya koko cuma mau di soal aja ya, daripada tapi nanti di bawah ada usaha sih. Koko takut karena lupa rumus usaha pula. Jadi usaha itu W, F kali S, kalau daya itu P per T. W per T, P w per T ya, jangan lupa. Kamu pada itu di bawah ada soalnya kok. Ya silakan dicatat di screenshot. Sekarang kita lanjut soal nomor. dari nah, kita udah masuk ke bidang miring ya. Oke. Nah silakan buat dua soal dulu atau di bawah. Oh, nanti aja deh. Ya silakan buat nomor 8 dan nomor 9. Ya, kok tunggu? eh 50 lah, enam menit lah kira-kira ya. Silakan. Jangan lupa rumusnya dulu, KM-nya dulu. Kemana-mana harus KM dulu ya. KM itu lihat dulu itu bidang miring kah atau katrol atau tua lihat baru cari KM-nya. Kok oh, W di nomor 9 maksudnya beban? Kenapa? W di nomor 9 maksudnya beban. Iya, W itu beban. Oke, okay, sudah 50, ayo kita bahas. Nomor 8. Kalau mau naik dulu sama Malvin yang A berapa jawabannya? 50 Newton. 50 Newton yang B? 100 Joule. 100 Joule, oke. Okay. Yang nomor 9. Eh uh, Angelica. 1000 Newton. 1000 Newton. Oke, okay, kita cek nomor 8 dulu. Berapa gaya yang diperlukan oleh orang agar kotak itu dapat terangkat? Kotak 30 kg, maka beratnya berapa? Berapa? 300. Ya, kalau massanya 30, beratnya 300 newton ya. Oke. Okay. Uh, Oke, okay, kalau ini bidang miring, maka km-nya apa rumusnya? S per H. Ya, satu lagi. W per S. Iya, W per S. Oke, nah diketahui apa di soal? Di soal diketahui ada... Uh, Oke, okay, kok kan nanya dulu. Yang 1,2 meter ini H atau S? H. Ya, betul. H itu tingginya ya. Betul, yang H-nya yang 1,2 yang 2 meter ini itu namanya S ya. ya yang H-nya yang ketinggian. Oke. Okay. Jadi Berarti kalau diketahui ada S, ada H, kita cari KM-nya dulu. Jadi S-nya tadi eh 2 meter dibagi hanya 1,2. 2 dibagi 1,2 berapa kira-kira? 5 per 3. Ya. Yeah. Oke, okay, nggak apa-apa. 1, sekian itu masih untung. Sekarang, KM, kalau kita mau cari W per F, W-nya tadi 300, F-nya kita cari, kan? Berarti masukin ke sini. KM-nya 5 per 3, sebenarnya W-nya 300 newton. Dibagi F, di F-nya adalah 300 dikali 3 dibagi 5 newton. Berapa nih? Coret-coret 60, 60 kali 3, 180 newton, ya? Oke, terus yang B, berapa usahanya? usaha itu F kali S kan, W, F dikali S. Sekarang S-nya itu S yang 2 meter atau yang 1,2? 2. Dua. Oke, dua 2 ya. Ingat, bidang miring itu, sorry, perpindahan itu melihat lintasannya. Jadi kalau benda, ini kan di sini ya, benda berpindah dari sini ke situ, berarti yang dilalui, lintasan dilaluinya yang ini. Nah, gitu. Itu perpindahan. Jadi pakai yang 2 meter ya. Jadi F-nya tadi, 180 Newton dikali 2 meter ya. Jadi 360 Joule. Oke, eh, Malvin sudah bisa? Sudah. Salah di mana? Ini lupa ubah masa. Oh, ah, oke. Okay, okay. Ada salah hitung juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Uh, SH-nya nggak terbalik kan? atau terbalik juga SH-nya? Kebalik juga. Hati-hati <laughs> ya, ingat. Jangan lupa S dan H-nya. S itu yang, pokoknya S itu yang miring, H itu yang tegak. Gitu aja ya. Nomor 9. Berapa gaya F yang diperlukan agar beban dapat terangkat? Sekarang dia nanya, sama ya, di bidang miring juga. Dimana KM-nya, ada dua kan tadi. Satunya S per H, satunya W per F. Nah, sekarang diketahui apa? Lihat dulu di soal apa yang diketahui? 300 cm itu S atau H? S. S, betul. Ini yang S, yang 75 berarti yang H. Nah, ada S, ada H. Jadi KM-nya kan? Jadi KM adalah S nya yaitu 300 cm dibagi H-nya 75 cm. Coret CM-nya. 300 dibagi 75 itu 4. Jadi keuntungannya 4 kali lipat. Sekarang kalau kita mau nyari si F, masukin ke rumus yang ada F ya yang ini. Jadi KM-nya 4, ya W-nya itu beratnya 4000 Newton dibagi dengan F. Jadi F-nya adalah 4000 Newton dibagi 4 jadinya 1000 ya. Oke. Ya, silakan. Ya, berarti jawabannya jadi kata tidak betul ya. Ya, nomor 8 nomor 9 boleh di screenshot. Kita lanjut ya. Kita lanjut soal nomor Nah, ini lagi ini gampang nih. Ngulang-ngulang aja. Kayak kalau di soal ini udah dikasih spoiler mana yang S mana yang H. ya harusnya lebih gampang tinggal hitung-hitung aja ya. Oke. Dua soal kok, kok tunggu satu menit ya. Speed run, ayo cepet-cepet hitung. Enggak lah, aku dua, dua, menit, tiga menit lah ya. sampai santai. Cepet-cepet malas silap hitung nanti. Oke, kita bahas yuk. Nah ya, gampang kan. Ulang-ulang <laughs> aja kok. Nomor 10, kokona ya sama eh CV yuk. berapa jawabannya? Nih, hilang. Eh, Angelika deh nomor 10. 100 N. 100 N. Nomor 11, Harrison 1,3. 1,3 Newton ya. Oke, kita cek. Nomor 10, ya seperti biasa kalau ada pesawat sederhana, ini di sini bidang miring, tetap cari KM dulu ya. KM berarti S per H, satu lagi, itu bidang miring ya, W per F. Nah sekarang diketahui ya Pak, S ada S ada H, udah berarti KM-nya adalah S-nya 9, di soal udah jelas tuh ya. dari kasih tahu juga S-nya 9, meter dibagi 1,5 meter, coret M-nya, jadi KM-nya adalah 6 ya, betul nggak? 6, betul ya? ya. Nah, sekarang kalau mau cari F, ya pakai rumus ya ada F-nya gitu. KM-nya adalah 6 sama dengan W-nya 600 Newton dibagi F. Jadi F-nya adalah 600 Newton dibagi 6, jadi F-nya adalah 100 Newton ya. Ya, seperti itu. Itu nomor 10. Nomor 11. Pada gambar berikut, berapa nilai F? Oke, sama, KM kalau di bidang miring, W per F berapa W-nya? Oh, satu S per H. Satu lagi baru W per F. Apa yang diketahui di soal tergantung. Sekarang di, di soal diketahui 3 meter dan 60 cm. 3 meternya si S, eh, 60 cm-nya si H, ya. di KM-nya S-nya 3 meter per H-nya 60 cm. Bisa nggak M dengan CM dicoret? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa harus satuannya sama. Ya, apa yang mau diganti kok? Dari M ke CM? Boleh. Atau yang dari CM ke M? Boleh, bebas. Kok mau ganti yang m ke cm aja supaya gampang nggak koma-koma kan? Kali. Kalau meter ke cm dikali 10, kali 100. Jadi 300 cm per 60 cm. Coret cm-nya. Jadi km-nya adalah 300, coret 0-nya 1. Jadi 30 dibagi 6 5 ya. Kalau km-nya 5, berapa W per F? Ya, berarti 5 adalah W-nya 3,75 dibagi Newton dibagi F. Jadi F-nya adalah 3,75 3,75 dibagi 5. Berapa tuh? 7,5 ya. Arief, salah-salah di mana? lupa satuan? Bagi ini. Oh, oke. Okay, oke okay. Ya, kalau satuan juga harus diperhatikan ya. 0,75 karena itu kan newtonnya lebih besar daripada w-nya. Oh, salah bagi ya. Oke, okay, oke. Okay ya 0,75 ya. 0,75 ya ya 3,3 sekian dibagi 5 harusnya makin kecil kok jadi makin besar. <laughs> ya betul salah hitung ya. 0,75 itu kira-kira 3/4. Ya, thank you Kelly. silakan di screenshot ini nomor 10 dan nomor 11. Oke. Okay. cepet Cepat ya, cukup pikir tahu oh, kalian tapi ya karena ada ada bisa kan udah lancar lancar kok ya cepet ya oke begitu kita bahas nomor 12 dan nomor 13 seperti biasa kalian coba dulu sendiri nomor 12 dan nomor 13 kok kasih waktu kira-kira sampai 08 nah 6 menit ya ya silakan jadi nanti kalau ada waktu Opo tambah bahas soal yang simulasi kemarin ya sebelum CVP persen. Ya, kita bahas yuk. Sudah hampir dua tahun lah. Satu menit lagi, nggak apa-apa lah ya. Oke, nomor... Aduh, 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 aduh. Nomor 12. Kok masih muda kayak akong-akong jadinya ya. Nomor 12, belas, nanya sama... Kelly lah, nomor 12. Yang A, berapa jawabannya? 48. Satuannya? Usaha apa satuannya? Jol. Ya, yang B? 12, what? Ya, what Eh uh, nomor 13, siapa ya? eh uh, CVO deh, ada balik belum? Eh, ini CPO nggak bisa atau gimana nih? Atau nggak ada orangnya? Oh, nggak bisa kok. Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Hari uh, Harrison deh, nomor 13. Yang A, 40 Joule. Mm -hmm. Yang B? 8 Watt. 8 Watt, oke. Okay. Kalau ada soal usaha, ya berarti usaha rumusnya F kali S, gitu kan? Nah sekarang, eh, berapa F-nya? Nah sekarang lihat, dia ya, tanya usaha total. Ya berarti kita pakai resultan gaya, gaya totalnya berapa? Ke kanan, kita tarik gaya satu ditarik oleh 4 newton ke kanan terus ditarik lagi tuh sama F2, 4 meter. makin cepat kan, makin besar kan gayanya kan, nah berarti dijumlahin, ke kanan 4, terus 4 lagi, berarti totalnya 8, jadi F-nya 8 Newton, kali perpindahannya sejauh 6 meter, jadi 48 Joule, itu aja, gampang kan, yang B, jika perpindahannya terjadi selama 4 detik, berapa daya, daya itu rumusnya adalah W per T, W itu apa kok, W-nya usaha tadi, Usaha yang kita dapat di poin A tadi. Jadi, usahanya 48 Joule dibagikan dengan T. T itu waktu terjadinya perpindahannya. Selama 4 detik. Jadi, 12 Watt. Joule per detik, Joule per sekon itu Watt. Sampai sini, CVO paham nggak? Paham, Tuh. Oke, mantap lah. Yuk, kita lanjut nomor 13. Sama ya. Uh, kalau ditanya usaha total, hmm. berarti ya tetap W, F kali S ya kalau ketemu kata usaha ya udah langsung ingat rumus aja W S gitu. Nah F-nya berapa? F-nya itu cari di soal, di gambar. Dia ditarik ke kanan itu 15. Terus di dengan arah berlawanan ditarik ke kiri 10. Berarti resultannya berapa? 5. 5. Arahnya ke mana? Kanan. Iya, karena lebih besar si F1. Jadi 15 Newton lebih besar kan? Berarti ujung-ujungnya nanti bergerak ke kanan. Dengan gaya 5 Newton total resultannya ya. Jadi 5 Newton dikalikan dengan S, S itu perpindahannya sejauh 8. Jadi W-nya adalah 40 Joule. Sekarang P, cari daya berarti W/t. Hafal aja rumus ini. W-nya berapa? Usaha usaha. Usahanya berapa? 40 Joule. Dalam waktu berapa detik dia berpindah? Dalam waktu 5 detik di soal. Bagi lima, jadi delapan watt. Sebentar ngelek nih. Eh, hey, kamon come come on. Eh, bandel ya, nggak mau muncul dia ya. Kok masih mute? Ya, yeah, thank you, Kelly. <laughs> Sorry, kendala jaringan nggak uh, tahu. WiFi-nya connect, tapi connected biasa. Kalau gara internet, biasa ditulisannya connected without internet. Gitu, tapi di sini enggak tahu. Oke, okay, oke, okay. kok kok share, bagikan layar Indonesia banget ya. Saya screen lagi, kita balik ke sini. Oke. Okay. Tadi sampai P ya. Jadi dah, eh, sebentar. Belum muncul lagi. Oke, okay, sudah. Sudah muncul kan ya di kalian? Sudah. Oke, okay, thank you. Nah, berarti P-nya tadi W/T. per T. Ingat. W-nya tadi kita dapat 40 Joule. T-nya terjadi dalam waktu 5 detik kan. Jadi 40 dibagi 5 jadi 8. Ya. Ini nomor 12, nomor 13 silakan di screenshot. Eh, uh, udah paham belum? oke-oke. Ya, koko. Okay, okay. Yuk, kita lanjut. Sebenarnya usaha nggak soal koko ini apa ya? Eh, uh, nggak yakin bakalan keluar soal kayak koko ini sih tentang kalau usaha dan dayanya. Karena koko rasa, kalau tinggal masuk rumus kan gampang ya. Kalau F nya sekian, S-nya sekian lah, rumus kan tinggal dikali aja gitu di apa-apa susah ya gitu. Ya, nomor 14. Makanya Koko tambahin soal-soal agak sedikit. Mikir sedikit. Ya, silakan dibuat nomor 14 dan nomor 15. Koko tunggu sampai 2.17 lah ya. Atau 2.18 lah. 4 menit. Ya, silakan. Wah, kalau misalnya resultan gayanya ke bawah gayanya hilang kenapa bisa hilang tetap di sana atau tidak bagaimana <laughs> gini kau kau kasih clue kau nggak mau langsung kasih jawabannya kau kasih clue kau kau nanya dulu sama Kelly yang membuat ini kan benarnya berpindah sejauh 5 meter ke kanan kan kau, kau nanya sama Kelly dulu gaya ke bawah itu yang 50 puluh newton itu membuat bendanya berpindah nggak? Tidak. tidak. Berarti usaha usaha oleh gaya F4 ada nggak? Ada nggak usaha oleh gaya F4? enggak ada. Tidak. Nah, kalau nggak ada berarti nggak usah dihitung. gitu. Sama kayak yang F3 kan? Kalau bendanya ke kanan, tapi F3-nya ke atas, apakah bendanya bergerak ke atas, terangkan dari yang ke atas? nggak terangkat. Kalau nggak terangkat berarti yang nggak ada usahanya gitu. Walaupun memang ada gayanya tapi nggak ada usahanya. Jadi F3 jangan dihitung. Gitu. Itu sudah spoiler tuh ya. Jadi usaha hanya kalau dia berpindahnya secara horizontal mendatar, berarti kita cuma pakai F1 dan F2 aja. Kecuali tadi dia terangkat ke atas, nah itu beda lagi ceritanya. Karena di sini dia cuma berpindah ke kanan, kan? Jadi, yang gaya-gaya terlibat cuma gaya yang horizontal juga, gitu. Ya, kita Oke. Okay. Eh uh, atau belum siap? Kecepatan. Dua menit lagi ya, ya. dua menit lagi coba. Satu menit deh. Ya. Nomor 14. Koko mau nanya sama Angelika. Yang A berapa jawabannya? 75 Jo. Yang B? 7,5 Watt. Oke. Okay. Nomor 15. Uh, cV deh, coba. Yang A 200. Uh -huh. Yang B? 6,6. Oke. Okay. Nah, kita bahas yang nomor 14 dulu ya. Usaha total ya berarti ya tadi kuku spoiler ya. Jadi karena yang membuat dia berpindah ke kanan itu hanya F2 dan F1. Ya ada hubungannya. Kalau F yang F4 ke bawah dia nggak bergerak ke bawah kan? Dia nggak bergerak ke bawah gitu. Dia nggak ber, ber, berpindah ke bawah dan F30 itu bendanya nggak berpindah ke atas tuh. Dia nggak tertarik ke atas berarti tidak ada usaha oleh F4 dan F3 seperti tapi kalau kita tinjau, nanti kelas 10 ya nanti SMA ya tapi kalau kita tinjau lebih dalam lagi itu tak ada apa ya pengaruh pada kecepatan bergeraknya ya kecepatannya percepatannya juga nanti lebih dalam di sana karena logikanya kalau kita kasih tumpukan dia ke bawah makin lambat dia bergerak kan kenapa dia makin lambat karena ada gaya geseknya semakin besar gitu Oke, okay. uh, jadi ya W itu F kali s, di mana F yang kita pakai itu adalah yang ditarik ke kanan 40, tapi ditarik ke kiri 25. Jadi resultannya berapa tuh di sana? Ya berapa? 15 newton. Iya betul, 15 newton dikalikan dengan s-nya, dia berpindah sejauh 5 meter, berarti W-nya adalah 75 joule, ya. Betul. Sekarang kalau dia tanya perpindahannya selama 10 detik berapa dayanya? Daya itu W per T. W-nya tadi 75 Joule, T-nya 10 detik. Jadi 7,5 Watt. Nah, seperti eh. Ya. Itu nomor 14. Sekarang kita bahas nomor 15, nomor 15 terakhir. Terakhir kan ya? Ya, terakhir. Berapakah usaha yang dikerjakan pada balok jika balok berpindah sejauh 10 meter? Ya. Pertama, kita cari W kan F kali S, cari dulu F totalnya berapa. Ke kanan 15, ke kanan lagi 25, berarti sekarang sampai sekarang berapa dulu? 40 kan. Terus ke kiri 10, berarti berkurang kan jadinya 30. Inilah resultannya. Koko ulangin. Ke kanan tadi yang F1 15, F2-nya ke kanan juga ditambahin, kan makin besar kan, 40. Tapi F3-nya ke kiri dikurangin. Eh, itu F3 ya, salah baca. Ya, apa, apa intinya gitu ya. Intinya ke kanan 15, ke kanan lagi 25, terus ke kiri 10 dikurangin gitu. Jadi 30 yang kita pakai. Jadi 30 Newton dikali S-nya 10 meter. Berarti 300 Joule ya. Sekarang dayanya P, W per T, W-nya tadi 300 Newton di Joule ya. 300 Joule dibagi 10, 3 detik, jadinya 100 Watt. CV salah di mana? Uh, di itunya kok yang 25 10 15. Nah, sekarang udah paham kan? Udah kok. Oke. Okay. Ya, silakan dicatat di screenshot. Jangan di send dulu. Ya kalau mau send nggak apa, apa sih. Tapi nanti jangan live dulu ya. kok -ko mau bahas itu soal ini uh, soal simulasi semalam its kita bahas dulu dari nomor satu. Mana nomor satunya? Ada Oh, ini. Oke, okay. ya. Dah, bentar ya. Aku crop dulu. Oke. Okay. Ini nggak usah dicatat ya. Uh -huh. Tapi kalau kalian mau catat ya boleh, tidak apa-apa. Tapi nggak usah lah. Jadi kan bisa dilihat, ditonton ulang aja di YouTube ya. Gak usah, nggak usah dicatat. Nomor satu, himpunan pasangan berurutan dari grafik kertesis di bawah. Oke, Koko zoom supaya lebih jelas. Nah, Koko nanya dulu sama CVO deh. Ini titiknya berapa? 2, Ayo, ayo, ayo. X atau Y dulu? X. Nah, uh, X-nya oh, berapa? 1,2. Iya, 1,2. Kalau yang ini Harrison. 2,3. Iya, 2,3. Yang ini Angelica. 3,1. Iya, betul. Eh, uh, yang ini Salin. 4,4. Iya, 4,4. Yang terakhir, yang ini. Siapa? Kelly lah. 5,2. Iya, 5. Eits. 5 kalah. Iya, 5,2 betul ya. Kalau di sini, berapa tuh? -2,2. Minus Minus iya, betul. Minus -2,2. Terus kalau di sini berapa tuh? -1,4. -1,4. Ya, betul. -1,4. Nah, sekarang kita disuruh apa di sini? Himpun himpunan pasangan berurutan dari oke, okay, berarti yang yang warna merah tadi ya. Yang di soal ya, bukan ekoh tambahan ya. Kalau kita mau membuat himpunan, tetap ingat ya, aku sering-sering bilang, kalau himpunan tetap pakai kurung kurawal. Nah, apa yang pertama? 1,2. Tulislah 1,2. gitu. Terus tadi ada 2,3. Terus 3,1, 4,4, terakhir 5,2. Nah, inilah impor yang pasangan berutannya. Oke, kalau mau screenshot boleh, ini nomor 1. Ya, kita lanjut soal nomor 2. Jika A adalah 1,35 anggotanya, ya, dan B 2,4, maka A kali B. Nah, kemarin aku bilang apa? Kalau A kali B itu apa? A kali B itu jadi ya pasangin satu-satu. Matching-nya. Satu-satu dipasangin gitu. Jadi, satu ke dua. Terus nanti satu ke empat. Jadi, tulisnya gimana? Kimpunan 1,2 dulu, baru 1,4. Terus nanti tiga ke dua, terus tiga ke empat, gitu. Gitu-gitu aja sih. Tiga ke empat, ya. Terus lima ke dua, dan lima ke empat. Udah, selesai. Itu kalau A kali B. Kalau B kali A gimana? Ini kan A kali B kok. Kalau B kali A gimana? Dibalik aja. Kalau B kali A berarti yang duanya yang ke satu. Duanya yang ketiga, duanya ke lima. Terus nanti empat ke satu, empat ke tiga, empat ke lima gitu. Itu aja dibalik aja. Jadi B kali A, 2,1 lah, 2,3 2,5, terus 4,1, 1 ya, ya. 4,3 dan terakhir 4,5. Gitu. Itu bedanya. Bedanya cuma dibalik aja gitu. Kalau dia yang B sekarang, ini soalnya beda ya. Kalau banyak anggota di A dan 6 dan banyak anggota di banyak anggota A kali B adalah 18, maka banyak anggota B berapa? Kalian jawab berapa semalam? Tiga. Yang lain ada yang selain 3? Tiga. 3 tiga. Tiga juga. Yang lain? Ada yang selain tiga? 3. Hmm, tiga juga. Oke, okay. kalau 3, betul. Ya, kalau NB-nya 3. Kenapa? Ya karena kita mikirnya seperti ini aja. Kan kemarin aku udah jelasin juga ya di soalnya. Kalau dia dipasangin satu-satu, A ke 1 ke 2, 1 ke 4, 3 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 2, 5 ke 4, maka banyaknya totalnya itu ya dikalikan aja. Jadi 3 dikali 2. Jadi ada 6. Nah, kalau A ke B-nya ada 6, ya n a kali b itu ada 6, maka n b kali a juga sama dengan 6. Kenapa kok ya sama? Karena kita pasanginnya jumlahnya sama, cuman apanya yang berbeda kok? Ini yang berbeda, urutannya aja yang berbeda. Jadi di bagian a kali b dan b kali a itu berbeda, nggak sama. A kali b tidak sama dengan b kali a. Tapi apanya yang sama? Jumlahnya, jumlah, jumlah pasang-pasangannya itu yang sama. Jadi mau dia A kali B atau kita balik B kali A, itu beda. Tapi kalau jumlahnya ada 6. Coba kalian hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang A. Yang B juga sama. Jadi 6 harus kali berapa supaya 18? Ya 3. Oke, itu yang biasa aja. Oke. Ya, kalau kalian jawab 3, berarti udah betul. Ya. Uh, kalau mau screenshot -sek, silakan kita lanjut ya. Kita lanjut soal nomor tiga tadi di atas kalau nggak salah ya ini. Ya kita crop sebentar. Ya. Oke nomor tiga jika nah ini soalnya uh, sama kayak yang kemarin nih. Jika eh himpunan P adalah x di mana x-nya di antara 10 dan 20. x bisa dari 10 dan lebih kecil dari 20. X itu bilangan prima dan NP kali Q adalah 20, maka berapa N -Q. Oke, ya udah cari aja. P itu ada berapa anggotanya? Tapi sebelum tahu berapa banyak anggota, ya kita harus tahu dulu x-nya berapa-berapa aja. Bilangan prima di antara 10 dan 20 ada berapa? Apa apa aja? 11, 13, 17, 17 19. Ya? 19. Iya, tidak 4 ya. Nah, berarti NP jumlahnya ada empat. Nah, sekarang katanya NP kali Ki itu ada 20. Berarti N nya berapa kalau gitu? 5. Iya. Ya, kalau semalam jawab 5, jawabannya betul. Ya, silakan di screenshot. Kita lanjut soal nomor 4. Jika diketahui, ala gampang nih. Kalau pemetaan dari A ke B, berarti apa rumusnya? B pangkat A. Iya, jumlah anggota B pangkat jumlah anggota A. Berapa jumlah anggota B? Lima. Iya, ya. satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima anggota. Kalau N ada berapa anggota? Tiga. Tiga ya, ada satu, dua dan tiga. Jadi lima pangkat tiga. Satu, satu dua, lima. Satu, ya. dua, lima. Iya. Ya, kalau yang job 125 betul betul semalam. Nih, Chefie lupa centang nih. baru salah nanti. Bukan kok. Oh. Oh, pas screenshot Itu... sebelum buat ya. Ya. Oh, oke. Okay. Ya, silakan di-screenshot kalau mau ya. Kita lanjut soal nomor 5. Diketahui a faktor dari 6. Yuk, faktor dari 6 apa aja nih? satu dua tiga enam iya satu dua tiga enam terus kalau b kelipatan dua tapi kurang dari delapan ya apa aja dua enam iya kenapa delapannya nggak masuk kurang dari iya karena kurang dari delapan nggak boleh delapan ya harus lebih kecil dari delapan jangan bandel <laughs> banyak pemetaan yang mungkin dari b ke a ya udah kalau b ke a berarti N A pangkat N B. Berapa N A-nya? Berapa jumlah anggota A? Empat. Iya, anggota B ada tiga. Empat pangkat tiga berapa? Enam empat. Enam empat. Iya, betul. Gampang ya, aduh. Seratus lah kalian, harus seratus ya. <laughs> ya, lanjut nomor enam. Mana nomor enam ya? Oke, sini. Ya, koko krop dulu sebentar. Oh, ini ada garis. Tentukan persamaan garis yang melalui titik, oke. Okay. Kalau kalian mau pakai rumus yang Y-Y1 per Y2, boleh. Tapi kok tetap pakai Y-Y1 sama dengan M dikali X-X1. Cari dulu gradien ya. Berapa gradiennya ini? Misalkan di sini X1-Y1 x2 y2 maka gradiennya apa rumus gradien coba y2 minnya 1 oke okay, per x2 min x1 <laughs> ya oke okay. berapa sih y2-nya tadi koko buatnya 12 ya y1-nya 4 per x2-nya 5 dikurang 3 ini gak ada jebakan minus ini enak nih soalnya 8 dibagi 2 jadinya 4 ya nah kalau gradiennya 4 persamaan garisnya adalah yang masukin ke sini Berapa Y1 nya 4? Berarti Y dikurang 4 sama dengan M nya tadi 4, kita dapat X dikurang X1 nya 3. Tidak ya, gampang. Y 4 sama dengan kali masuk kali masuk, jadi 4X min 12. Ini dipindahin jadi tambah 4 berarti berapa tuh? Min 8. Iya. Kalau udah betul, jawabannya kalian dapat seperti ini, ya berarti kalian udah betul. Gitu. Oke? Ya, Silahkan screenshot kalau mau kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7 dia tanya apa? Gradien. Kalau yang A, ini gampang nih. Kok itu dulu sama CVO? Berapa gradiennya tuh yang A? 3x. Gradiennya aja berapa? 3. 3 aja ya udah. Kenapa kok ya kalau dia sudah bentuk Y sama dengan sekian-sekian, lihat aja yang lengket di X atau koefisien dari X. Yang lengket apa? 3. Ya udah berarti gradiennya 3. Berarti simbolnya M ya. Oke. Yang B, kalau yang B ya kita perlu uh, ubah. Tapi kalau kalian mau pakai rebus, ya boleh. Cincai lah. Koko mau pindah-pindah dulu. Koko mau pindah ini ke sana. Jadi 6Y sama dengan 10X ditambah 3. Sudah Y belum kok? Belum. Kalau belum, ya bagi 6 gitu kan. Ini dibagi 6 jadi Y. 10 bagi 6 jadi 10 per 6 ya. 3 dibagi 6 biar ya yang 3 per 6. Kau usah dihitung lah. Dan kita mau fokusnya koefisien dari x kan di sini. Sudah y sama dengan sin baru lihat koefisien dari x. Jadi ini lo gradien 10 per 6. Kalau mau disederhanakan jadi 5 per 3. Ya, silakan di screenshot. Kalau mau ya. Ya kita lanjut. Soal nomor 8. Tentukan suatu persamaan garis yang melalui titik dan 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 dan. Misalnya kita mau dari persamaan k yang diketahui ini, ini 2x plus 5 ini, misalkan namanya garis L gitulah. Katanya kita mau cari persamaan garis K. Persamaan garis K berarti y min y1 sama dengan gradien K ya dikali x min x1. Gradien K sudah diketahui belum belum. Tapi titiknya sudah diketahui ini x1 y1 kan. Tapi gradiennya belum diketahui. Cara cari gradien gimana? Dari garis L. Pokoknya ya dulu sama Angelika itu berapa gradien garis L? Ih, dua ah ya betul gradien garis l 2 jadi kalau gradien garis k berapa minus satu per satu dua iya minus min satu per dua iya jangan lupa minus sih minus satu per dua kenapa karena dia tegak lurus sih ya, jangan lupa ya nah berarti di hubungannya apa kok dibalik muncul minus gitu aja ya udah udah dapat gradien garis k masukin ke persamaan tadi jadi y dikurang y satunya tadi satu ya sama dengan minus setengah dikali x dikurang 3. Ya udah tinggal hitung jadi y minus 1 sama dengan kali masuk kali masuk minus setengah x min kali min pos ya 3 per 2. Jadi y sama dengan minus setengah x ditambah 3 per 2 tambah 1. Jadi y adalah minus setengah x ditambah 5 per 2. Inilah persamaan garisnya. Itu untuk nomor 8 ya. Ya, kita lanjut soal nomor 9 dan nomor 10. Ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan sejajar. Oh, kalau tadi tegak lurus, sekarang sejajar. Misalnya kita mau cari garis garis K. Diketahui ini garis L. Nah, berarti ih, soalnya sama ya saya garisnya sama. Misalnya titiknya juga sama ya. Cuma bedanya sejajar. Soal bonus ini berarti. ya berarti gradien garis L kayak tadi 2, maka gradien garis K berapa kalau gitu? 2. Iya, 2 juga ya karena dia sejajar. Nah, sekarang kalau kita mau cari persamaan garis K ini berarti y min y1 sama dengan mk ingat pakai mk dikali x x1 berapa sih y1 ini x1 ini y1 ya Berarti Y dikurang 1 sama dengan 2 dikali X dikurang 3. Berarti Y-1 sama dengan kali masuk-kali masuk jadi 2X-6. Y adalah 2X-5 ya. Nah, ini persamaan garisnya. Terakhir. Persamaan garis M pada gambar di atas. Koko nanya dulu, ini titik koordinatnya berapa? Berapa koma berapa? Sebentar, nge-lag. 4,0. Ah, ya betul. 4,0. Terus yang di bawah ini berapa? 0 min, 0, min 3. Iya. Ya udah, kalau diketahui dua titik, apa persamaan garis eh uh, ya, persamaan garisnya Y Y1 sama dengan M dikali X X1. Berapa m nya kok cari? Ini misalkan X1, Y1 lah. Sini X2, Y2. Berarti gradiennya adalah Y2 Y1 per X2 min X1. Gitu kan? Y2-nya 0 dikurang Y1-nya minus 3. Jangan silap. Dibagi X2-nya 4 dikurang 0. Jadi 3 per 4. Ya udah, masukin ke sini. Y dikurang Y satunya tadi minus 3. Sama dengan gradinya 3 per 4 dikali X dikurang 0. Berarti Y tambah 3 sama dengan 3 per 4 X. Jadi Y sama dengan 3 per 4 X dikurang 3. Nah, inilah persamaan garisnya. Ya. Sudah ya. Kalau sudah, koko cek dulu WA-nya. Ada yang mau SS nggak? Enggak ya, ada lancar kok kalian ya. Kalau gitu koko off dulu di tablet. Oke. Dan koko off recording dulu ya.